Ada ijazah doa yang jika Anda baca ini dengan sungguh-sungguh meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ijazah doa yang jika Anda baca ini dengan sungguh-sungguh meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, doa ini diajarkan di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Nanti cari di ayat Al-Qur'an, yaitu di surat At-Talak, ya, At-Talak 2-3. Nah, caranya gimana? Bacalah setiap pagi hari, petang hari, dan malam hari, ya, dengan jumlah yang banyak, itu jumlah yang ganjil 99 atau 101 atau 77, rutin dengan istiqomah. Insyaallah Allah akan mudahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Gimana ayat itu saya bacakan, nanti cari di Al-Quran atau cari di internet doa itu, dan saya ijazahkan hari ini siapapun yang lihat video saya qabil tu bismillah, ya, Allah akan mudahkan rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighun amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, baca ayat ini seraya doa kepada Allah. Allah akan mudahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya kurang lebih, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi bertakwalah kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Iman dan takwa menjalankan perintah Allah dan tidak melakukan yang dilarangnya, sehingga tidak boleh bermaksiat. Jadi meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan, menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan serahkan kepada Allah, tawakalkan kepada Allah. Itu dalam makna yang tersirat terkandung. Dan baca ayat ini setiap hari, pagi, petang, dan atau sore dan malam hari. Saya akan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.